Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, sekarang Kang Basir lagi happy. Lagi seneng karena melihat anggrek Dendrobium antenatum lagi pada berbunga. Nah, ngomong-ngomong antenatum, yuk kita bahas asalnya ya. Nah, ini Dendrobium antenatum ini dideskripsikan oleh Lindley pada tahun 1843. Nah, Dendrobium antenatum ini termasuk ke dalam sekte Spatulata atau anggrek keriting. Nah, ini ditemukan di Queensland, Australia, di Papua Nugini, dan di Kepulauan Solomon dan pulau-pulau di sekitarnya. Ditemukan pada dahan pohon tinggi di hutan pantai, rawa bakau, sabana, dan hutan hujan pada ketinggian di bawah 1200 meter. Nah, anggrek spesies ini berukuran kecil hingga besar, tumbuh panas hingga dingin, dan tegak, silindris seperti tebu. Nah, jadi tanamannya tegak ya, seperti tebu. Nah, seperti ini, tegak silindris seperti tebu. Nah, Dendrobium antenatum ini adalah anggrek yang sering sekali dijadikan indukan.